Oke, ini soalnya tentang satuan panjang ya. Ingat tangga satuan panjang tuh saja bikin tangganya dulu baru diubah. Kakak bikin tangganya di sini kilometer. Ini hektometer. Ini dekameter. Meter. Desimeter, sentimeter, milimeter. Setiap turun satu tangga dikali 10 ya. Turun satu tangga kali 10. Diubah dulu ke, jadi 15 km diubah ke dm, terus 15 km diubah ke dm, baru dijumlahkan. Jadi 15 km itu sama dengan berapa dm? Ini tinggal dikali ke bawah. Berarti ada berapa berapa kali turun ini? 2 kali. Berarti 15 kali 100. 15 kali 100 sama dengan tinggal ditambah 0, 2 saja di belakang. Jadi berapa? 15 kali 100. Terus tinggal ditambah. Tinggal ditambah 0, 2 saja di belakang. Lihat kakak punya cara nih, lihat. Tinggal ditambah ini kan 15 kali 100. Tinggal tambah 100 dan 0-nya 2. Nah. 1.500. Nah. Jadi ini 1.500 dm. Terus sekarang yang 25 km ini diubah ke dm. Ini turun satu satu kali saja, berarti 25 dikali 10. Jadinya berapa? 25 tambah 1 nol di belakang. 250. Jadi ini hasilnya berapa nih? Tinggal dijumlahkan 1.500 dm ditambah 250 dm. Hasilnya berapa itu? Dijumlahkan ke bawah, hasilnya berapa? Coba dijumlahkan dulu. Berapa? Berapa? 0. Terus? Ini 0, 5. Terus? 5, 7. 7. 1. 1. Oke, berarti sini hasilnya 1.750. Gitu ya. Ini ada titik di sini. 1.750. Jadi masing-masing diubah dulu. Baru setelah sudah sama-sama sudah di AM baru jumlahnya biar mudah. Coba sekarang yang nomor C. Pakai cara yang tadi kakak jelaskan di coba di ini kerjakan. Tunggu kakak. 45 dm-nya diubah ke sentimeter. Itu kan tinggal turun satu langkah saja ya, satu tangga. Berarti 45 dikali berapa? Terus 750 mm itu dia di bawah sentimeter. Berarti dia harus naik ke atas. Berarti dibagi 10. Ini kalau ini naik ke atas, ini bagi 10. 45 turun. Turun. Satu. Turun satu tangga. Berarti 45 dikali 5 kali 10. Kali 10. Berarti 45 tinggal tambah berapa nol di belakang? 1. 1. Berarti 45 45 400, sorry. 450 cm terus ditambah ini 750 mm. Naik ke atas. Berkurang nolnya berkurang 1. Bukan berkurang tapi dibagi 10. Berarti yang ini sudah habis ya nol yang ini. Berarti tambah 1. 7. 5. Ya toh. Ini nih yang ada nih. Ya toh. Kan tadinya dia 750 dibagi 10
sama dengan 75. Jadi 75 cm. Coba dijumlahkan dulu, 450 tambah 75. 400. Tunggu. 400. Tambah. Tambah 75 toh kakak? Iya. Hasilnya 5. 5. Tambah 75. Berapa? 12. Simpan 1. Hasilnya berapa? 5. 5, 2. 5. 5, 2. 2, 5. 5, 2, 5 sentimeter ya. Ya. Di sini 525 cm. Terus yang D, 6 dam, dekameter, ke milimeter, berarti turun berapa tangga tuh? 1, 2, 3, 4. Tinggal 6 tambah berapa nol di belakang? 6 tambah 4 tangga tuh diturun. Iya, jadi 6 tambah berapa nol di belakang? Diturunkan, diturun berapa tangga? 4, 1, 2, 3, 4. Itu 4, 0. 4, 0. Bacanya berapa itu? 6 ada 4, 0 di belakang tuh bacanya berapa itu? 60 ribu. 60 ribu. Jadi, ini kakak tulis di mana ya? Ini saja. Jadi, 60 ribu. 10.000 milimeter, terus 150 dm ke milimeter, turun berapa tangga itu? Dm ke milimeter, turunnya berapa tangga? 3. 2 saja dm. 1, 2 toh? Oh, iya. Berarti 150 tambah berapa nol di belakang? 150 tambah 20. Tambah 20 berarti jadinya berapa nih? Kalau tambah 20 berarti dibaca berapa nih? 15.000. 15.000. Udah tinggal dijumlahkan, ini sama-sama sudah jadi milimeter, tinggal dijumlahkan. Hasilnya berapa itu? 0. 0, 0. 5. 6 tambah 1, 7. Jadi ini hasilnya 70. Tunggu kakak, jumlah. Hasilnya 75. 75 ribu. 75 ribu ya. Ini nol-nolnya kakak taruh di atas. Atau kakak tulis di sini saja. 75 ribu. 75 ribu milimeter. Gitu ya caranya. Iya kakak. Ini sudah dipelajari tapi mungkin sudah lupa. Ya toh? Oh. Sekarang kakak kasih soal yang lain ya.